di mana melahirkan? Di Nusa. Tahun pertama saya pernah bisa sini dulu. Tarik napas panjang, Ibu. Tarik napas panjang, jangan dilawan ya. Wow. Sampai lengkap cinta. Tumpahnya sedikit sih. Sudah 5 hari kata sakitnya, Bu? Iya. Katanya lalu pernah keluar darah 2 hari yang lalu. Kejadian main mertuanya. Darah saja itu dari kejadian. Masih ada. Iya. Ya, oke, tarik napas panjang. Tarik napas panjang. Pokoknya ini malam mau melahirkan. Iya. Untung dia bilang tadi, pas saya datang juga, saya bilang, iya. Begitu-begitu baring kiri lah, Ibu. Baring kiri. Kalau memang sudah waktunya, tersebut ya melahirkan di rumah, bukan kita yang nasihat. Iya. Iya, kamu pengalaman. Iya. Ada BPJS itu? Ada tuh? Ini BPJS, nanti Ibu bidan belum. Tapi dia dari umum toh. Kalau datang sakitnya tarik napas panjang. Bantuan, jadi belum aktif. Jadi biar kita biar umum saja. Angkat dulu. Angkat saya. Iya. Tiup. Ya, tiup begitu. Tiup. Ambil napas lewat hidung. Ambil napas lewat hidung. Ya, kayak orang batu. Kata sakitnya begitu juga, jangan karena hilang. Kenapa suaminya pulang? Karena suaminya sudah? Ya, masih mau kemari. Kenapa sudah? Tutup pintu. Ada suaminya. Iya, boleh. Tadi angkat. Ada pertanyaan di yuk. Ini biasa. Jangan gelisah. Tiup ya pelan-pelan. Iya. Ya pintar ya. Istimewa. Oh, sabar ya. Tiup biasa. Alhamdulillah. Boleh mau video? Jangan.
Enggak usah aja, masuk sudah. Mari pak. Lihat sini, lihat sini. Masuk sini. Sudah lahir adik. Laki-laki. Boleh masuk. Congratulations. Ayo sini pak. Aduh, bapak. Baru kali sini masuk. Tuh anaknya. Ih, bapak nak lihat ya. Alhamdulillah ya, selamat. Selamat ya pak ya. Iya. Sudah salam, dapat cowok. Salam dulu papanya tuh. Ibu, senyum dulu. Ya, satu-satu ibunya. Selamat ya. Bapak. Selamat bapak ibu ya. Sudah ada adik cowok. Bapaknya tidak lihat adik keluar ya. Plasentanya ya. Oke, sudah terlepas. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Tarik napas panjang Bu. Sudah terlepas. Ya. Oh, sudah terlepas, ini tinggal dilahirkan saja. Iya. Ya. Oke. Tarik napas panjang ya? Tarik napas panjang Bu. Iya, ya. Oke deh. Selesai. Robeknya hanya di dalam pak ya, satu robek ini sudah bekas robek jahitannya nih, cincin oke deh. Halo, saya kita belajar mengisap. Ibu Ade baru belajar mengisap ya. Jadi ibu ini sebentar ibu, ini anaknya nanti mau disuntik buat bu ya, vitamin K ibu ya. Ih, untuk anti perdarahan ibu. Ibu, dengar ibu cinta, mau dikasih vitamin K. Habis itu dikasih salepan. Nanti sebentar lagi, besoknya saya kasih pita ini, imunisasi Abidol, pak ya, ibu. Oke? Semangat. Anaknya mau lagi. Kayak tidak sadar. Baru besok mau dikasih imunisasi Abidol. Imunisasi pertama. Oke? Oke siap. Oh terharu di terharu ibunya. Masya Allah sudah dapat satu pasang. Tapi sudah BSG. Bagus posisinya. Iya bagus. Lihat kendisnya itu ganteng. Jangan dia pakai.
nenek.